Saya kembali simpulkan sedikit saja ya. Tarhib Ramadan ada juga yang menerjemahkan, bukan kamu selamat datang, tapi tadi selamat datang dengan lapang dada. Tadi dengan gembira, lapang dada, silakan datang Ramadan, karena kita menuju Universitas Ramadan. Apa buktinya Universitas Ramadan? Karena kita tujuannya ini apa? Nanti diri sudah menjadi orang yang bertakwa. Selamat datang di Ramadan, di Universitas Ramadan. Apa sebabnya? Banyak selama sebulan kita digembleng dengan mata kuliah, mata pelajaran di bulan Ramadan. Sabar, jujur, tidak marah-marah, baca Quran, kita bersedekah, itikaf, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan hanya kita beribadah hanya di bulan Ramadan saja. La takun ramadhanian wa kun mu'minan. Jangan kita hanya di bulan Ramadan beribadahnya, tapi wa kun mu'minan, amalan di bulan Ramadan kita tingkatkan di bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita nanti saat masuk ke Ramadan Allah berikan sehat wal afiat agar kita termasuk memperoleh wisuda, wisuda derajat yaitu ijazah takwa dan derajat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bermunajat agar apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam persiapan menuju Ramadan. Kita bersama-sama istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah.
bisa menafkahi kepada keluarga kami ya Allah. Dari rezeki yang halal, rezeki yang berkah, agar kami bisa sekeluarga ya Allah makan dan minum dari rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jauhkanlah ya Allah mereka dari pergaulan yang tidak benar ya Allah. Ya والسلام على المرسلين والحمد لله.